Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi welcome back in my channel Arif Anggara 19. Oke, nah di video kali ini gue akan ngasih info resmi dan akhirnya di sini untuk PWTW Iconic Moment dan juga Fans Choice yang bakal hadir. Itu udah dikonfirmasi resmi sama Panami dan di sini kita akan bahas lengkapnya di sini. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel, jangan lupa untuk subscribe dulu karena di sini gue bagiin info update tips bermain dan juga trik dapetin pemain guys. Oke. Langsung saja nah, yang pertama kita bahas mengenai POTW yang bakal hadir guys. Nah, untuk POTW di sini seperti prediksi sebelumnya yaitu POTW nasional hadir lagi dan untuk edisi 5 Agustus 2021 di dalamnya itu ada siapa aja sih? Ada Sanchez, ada Jelinski, di sini ada Jobnin, ada Malen, ada Werner, ada Henderson, ada Embolo juga, ada juga Baumgartner, terus juga ada Schmeichel, ada Lindelof, ada Denayer guys. Nah, itu untuk POTW dan untuk Max Scherzing kita akan bahas di video selanjutnya. Ya guys, oke. Okay. Nah, terus juga di sini untuk Iconic Moment dah udah dikonfirmasi juga Iconic Moment Real Madrid. Di sini lagi-lagi meleset dari prediksi, guys. Karena sesuai sistem atau jadwal ekonomi sebelumnya, sebelum ke Iconic Moment Neymar itu ngasih Iconic Moment Arsenal dulu yang itu enggak ada hubungannya sama sekali dengan pembaruan DLC 7.0 ya, guys. Dan di sini kembali lagi jadwalnya ngawur lagi ya, guys, dari Kurami. Dan di sini untuk Iconic Moment malah jadi Iconic Moment Real Madrid dan di dalamnya itu ada Carlos Van der Vaart sama Xabi Alonso ya guys. Oke, nah terus juga ada Only Iconic Moment Inamoto dan terus juga di sini kita bahas mengenai Fans Choice Liga 1 Prancis guys yang bakal hadir pada tanggal 9 Agustus dan di sini sesuai prediksi juga nggak meleset-meleset amat ada Mbappe, ada Yilmaz, ada Yajici, ada Marquinhos, ada Aouar, ada Camavinga juga, ada Maignan, ada Steve Botman, ada Badiashile, ada Kane dan juga yang terakhir ada Kimpembe guys. Nah, itu untuk pemain-pemain dari Fans Choice Liga 1 Prancis guys dan untuk Iconic Moment yang ditambahkan di e-point ya guys. Itu nggak ada Iconic Moment yang ditambahkan guys. Oke, okay? Jadi nggak ada Iconic Moment yang masuk ke e-point. Jadi kita tunggu mungkin bulan depan guys. Oke, okay? Nah mungkin sekitar di video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel, jangan lupa like, juga komen di bawah gimana tanggapan tentang video kalian. Oke, okay? Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.